Sebanyak 810 kiai dan 1211 santri mengikuti vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Islami, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Vaksinasi dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 1 September 2021. Penyelenggaraan vaksinasi merupakan program Kita Jaga Kiai yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama. Ketua Baznas Kota Bandung Ahmad Rozikin mengungkapkan, kegiatan vaksinasi ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang menargetkan vaksinasi bagi 3 juta santri di Jawa Barat. Vaksin yang digunakan yaitu Sinovac. Ahmad Rozikin menuturkan lingkungan pesantren menjadi prioritas karena interaksi kiai dan santri sangat intens. Salah satu tujuannya yakni agar dapat menanggulangi kemungkinan terburuk terjadinya penularan COVID-19. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung Asep Gufron menyatakan, vaksinasi bertujuan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga secara bertahap kegiatan ekonomi dan pendidikan secara bertahap bisa berjalan kembali.